Patung Pemuda Pembangun di Ratu Plaza, kau telah mengakhiri perjuanganku hari ini. 35,3 kilo di 453. Kali ini adalah 35 kilo sampai di sini. Kita mau ke Monas, balik lagi ke sini itu sekitar 15 kilo, jadi bisa hari ini 30 lebih. Oke, so far 16 kilo di 154, jadi bisalah kita di half marathon di 2,5 as usual dengan pace 6,5 sampai 7,5. 17 kilo. Ini pacer apa ya? Lari dari kenyataan. Di depan Nal BRI. Terima kasih ya. Foto session dulu. Nama cuy. Maraton. Maratonnya di 2,29 ke 7 SC2. Jadi tinggal another 15 kilo ini. Pas di depan Grand Indonesia. Kemudian pas di depan HI, patung bundaran HI. Jadi pas seperti prediksi dari Ciledug ke HI itu 21 kilo. Stamina memang agak drop karena kemarin banyak olahraga, pakai bike dan sebagainya, 50 kilo lebih. Harusnya long run adanya di minggu depan di tanggal 8, sebelum 3 minggu sebelum FM di Singapura tanggal 24. Tapi karena besok ada tanggal 8 besok ada Maybank Bali Marathon, jadi terakhir hari ini untuk long run di 30-35 kilo. Oke, guys, semangat terus. Sarinah 22 kilo. Itu ada bendera merah putih gede. Lutua Lama Makia. Hamstring kayaknya agak problem nih. IT band kayaknya udah rada-rada. Tapi mudah-mudahan ada 10 kilo jangan muncul deh. Di depan Istana Negara Jalan Merdeka Barat di 24 kilo. Alhamdulillah ya, mumpung masih di sini Istana Negara, jadi jalan kaki pun cuma 24 kilo. Lari nanti kalau sudah 2000 kilo, 1000 kilo di sana Kalimantan udah susah, nggak bisa jalan kaki lagi, jadi kita butuh kapal terbang ke sana. Kondisi tadi sejak 21 kilo tadi sepertinya brain itu mainnya sudah set, itu finishnya di 21 karena selama ini di 21 terus. Tapi kita paksa hari ini baik physically ya mentally kita coba di 30-35. Ya masih di Monas, 27 kilo already. Sudah mulai capek. Pace-nya pace 7,5-8. Jadi FM itu bukan 2 kali HM. Jadi nggak boleh seperti itu. Karena biasanya di 25 itu sudah mulai capek bro. Masalahnya tenaga sih masih ada, tapi lagi yang sudah habis. Oke. Pas sebelum bundaran HI tadi
di 355. Jadi lumayan nih. Jadi 12 kilo lagi untuk FM dengan P9 tuh bisa di bawah 6,5. Ini masih berjuang di P8. Nah, lari timi-timi kita. Ini 32 kilo loh kak. Nah, Om pada hari ini sudah di Ben Hill. Nah, mau nanti ke apa? Batu Plaza total di 35. Oke. Pas. Terus di Ben Hill, sebentar lagi Semanggi, pakai pace ya, tadi pace 8,5, 9, pace 10, jalan timik-timik aja. Ini sudah mati nih, lutut tuh masih bisa sih. Jadi batasnya itu di sekitar ya di 27-30 kilo itu. Tiga puluh lima kilo koma tiga di 453, so 5 jam untuk 35 kilo. Oke, halo guys, perjuangan hari ini berakhir. Jadi nanti kita hitung pace nya sekitar pace 8,5 mungkin, karena tadi ya apa di kilometer 30 itu sudah bisa jalan pas timik-timik lah sekitar pace 9, pace 10. Kita cukup tourist simulation untuk apa Sanda Chartered Kuala Lumpur Marathon di tanggal 24 ini cukup menggambarkan. Jadi kalau seandainya 4 jam di 35 kilo, let's say sisanya sekitar 7 kilo, itu kita pakai pace 10, jadi sekitar 70 menit. Jadi kita bisa di 6.40, ya the worst case nya di 7.00, karena COT nya di 7. Jangan seperti kayak di Paris kemarin, kita kena COT, karena memang Paris COT-nya di 6,5, kita nyampe di 7,5 karena masalah cuaca dan kondisi badan yang memang belum fit saat itu karena ada IT band dan sebagainya. Kemudian karena juga banyak jalan-jalan sebelum event saat itu di Paris. Jadi bagus sekali hari ini. Tadi ketemu beberapa teman kayak Om Ridwan tadi, cuman karena kita mau kejar pace, kejar waktu, jadi nggak say hello, nanti aja say hello di media sosial. Perolehan kita hari ini good banget. Jadi di pace nya di pace 8.19, not bad. Tadi kalau untuk di 10 kilo sama di 20 kilo di 21 kilo half marathon itu sesuai menggambarkan, di 10 kilo di 1.06, di half marathon itu di 2.26, jadi hampir sama dengan yang kemarin di Bogor Marathon dan HM yang kemarin-kemarin. Dari Senayan, makasih. Stay tune terus dengan vlog Hikman, dan kita akan ada liputan lagi nanti di tanggal 8 di MBM, Maybank Bali Marathon, dan kemudian di tanggal 24 di Sadar Catat Kuala Lumpur Marathon 42 full marathon. Oke, okay, bye-bye.